Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Madiun, tepatnya di KM 620B, Desa Bongsopotro, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, pada Senin, 23 Mei 2022. Kecelakaan tersebut melibatkan dua truk, yaitu truk merah bernopol N8651GG, yang membawa muatan apel, dan truk box putih, bernopol B9754FXV. Dari pantauan di lokasi, muatan apel yang dibawa truk berwarna merah berhamburan keluar badan jalan tol, namun tak banyak kerusakan yang terjadi di truk tersebut, selain kaca depan yang pecah. Tol antara dua truk, yang satu truk. Sedangkan truk putih bernopol B9754FXV mengalami kerusakan parah. Bagian depan truk tersebut ringsek, begitu juga box yang penyok dan terkelupas. Ditemui di tempat kejadian perkara, anggota PJR Jatim 6 Nganjuk, Brigadir Wahyudi mengatakan, kecelakaan tersebut bermula saat sopir truk box putih bernama Bagas Fajar Setio Prakoso, 22 tahun, dalam kondisi mengantuk. Warga Kecamatan Joho Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah tersebut tidak bisa mengendalikan truknya dan menabrak truk merah yang ada di depannya. Truk kemudian oleng ke kiri lalu menabrak pembatas jalan. Akibat kecelakaan tersebut, Bagas mengalami luka ringan. Namun nasib nahas justru terjadi pada sang kernet bernama Asih Asmoro Wibowo, 43 tahun. Warga Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Jawa Tengah tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, sopir truk muatan apel, Sami Ajianto, mengalami luka ringan di kedua kakinya. Warga Kota Batu Jawa Timur tersebut masih sadar pasca kecelakaan lalu lintas, dan bahkan masih berupaya untuk menyelamatkan muatan apel yang akan ia kirim dari Surabaya ke Yogyakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!